Kuliah musik. Jangan salah, guru silat tuh nggak semua ilmu diturunkan. Oh iya, benar-benar. Ya udah, sering-sering ketemu kalau gitu kita, Pak, ya. Sama ini ya, belum kebuka semua sama tadi tuh. Nanti rugi besar, Pak. Curhatan 2020-nya, Pak, belum, Pak. Jadi, Bapak ingin menyampaikan keluh kesah apa, Pak? Iya. Saya akan menyerahkan piala Indonesia Music Award ke Mas Adib ini. Iya, iya, Pak. Yang Adib ya. Katanya nggak diterima oleh Istia tentang piala. Sebenarnya piala telah sampai ke labelnya. Iya. Masih berani sebut Papa Al-Fatih Bilar gak kerja, guys. Padahal Sirke Rizky Bilar gak kaleng-kaleng. Sore hari ini baru saja Rizky Bilar bertemu dengan kliennya, yakni Rudy Salim dan beberapa orang yang tentunya kalian pastinya sudah tahu, yakni mereka bukanlah orang biasa, tetapi mereka adalah ya beberapa orang tokoh yang tentunya tidak asing di dunia hiburan, guys, ya. Dan ntar malam kalian jangan lupa juga untuk stay tune dan nonton acara kesayangan kalian sebagaimana disampaikan oleh road manager Rizky Bilar, Ali Lobster, yang mengungkapkan dan mengunggah di feednya bahwa ntar malam yang namanya Leslar akan tampil bersama, yakni akan tampil di DA5 50-50, yakni pada jam 20.30, jadi jangan lewatkan, guys. Udah pada paham kan tentang Sirke Rizky Bilar? Dan tentunya mereka adalah kolega bisnis Rizky Bilar untuk kedepannya bersama Om Rudy tentunya, guys. Yuk simak ini lengkapnya tentang mereka di hari ini. Jadi makasih, Pak. Aduh, kuliah kita tadi ya. SKS 3 SKS. IP kita berapa barusan? Kuliah musik 4,0 kumlot ya. Kumlot tadi ya. Iya, ya udah, Pak. Ini ada ya? Iya, udah saya terima nih. Ini saya mewakili Lesti, saya terima ya. Great. Ya. Panjangnya di rumah ya? Iya, Mas. Iya. T3 menyusul. Iya. T3 menyusul. Wow, tahu. Rupanya katanya ada sedikit cacat kan, kasih tahu ke kami dan kita paksa tarik pialanya dan akan kita serahkan nanti. Oke. Contoh satu dari ya. Saat ini juga. Siap. Saat ini juga. Oke. Kalau kalau gitu udah ya, jangan diteror lagi ya, Pak Dini. Pialanya sudah.
ragu juga. Malah ya. Terus kemana? Mana lu? Iya sekarang. Sekarang kembali. Iya, aku yang ragu. Udah gede, iya. Ini ya Allah. Ditunjukin pakai topi itu lucu banget. Tapi gak apa-apa. Gak apa-apa. Selamat pagi dan selamat datang. Kami sampaikan kepada Bapak Joko Widodo dan Ibu Iryana Joko Widodo. Tawa dia. Bagaimana kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.